morning, selamat hari Minggu. Hari ini gue baru bangun dan rencananya hari ini kita akan jalan ke Depok menghadiri acara klub motor bersama teman-teman yang lain. Oke, guys, kita akan jalan bentar lagi dan sebelumnya biasakan ngopi sebelum berangkat. Ngopi dulu sebelum kita pergi. Masih di rumah baru mau berangkat. Iya iyalah. Jadi jam berapa? Jam 8. Oh, jam 8. Ketemu di ini ya, di kantor. Oke. Jadi ke Pak Hanifnya bareng. Oke. Iya, tuh sama sendiri. Oh, ya udah. Siap. Begitu. Ya. Oke, ditunggu ya. Siapa? Jam berapa? Kira-kira gua jam 7. Hai, gue masih nunggu temen nih. Bilangnya sih jam 8, cuman biasa lah jam Indonesia ngaret. Kita akan kumpul di salah satu base camp di daerah Pancoran. Oke, okay, kita tunggu teman gua aja. So find a way. Sudah datang. Hai, nungguin ya. Oke, okay, kita akan pergi kemana? Rumah Pak Hanif. Hanif siapa? Nggak kenal orang-orang sih. Sih masih sepi. Ternyata belum ada siapa-siapa di sini. Jah, hari ini baru nyampe di rumahnya Pak Hanif, ya, di rumah kediamannya. Sini banyak barang musik, alat musik. Secara dia senang, sangat senang dengan main musik. Oke, okay, kita sebentar lagi akan berangkat ke Kita sukseskan Asian Games Palembang bersama komunitas motor. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Kalau itu sudah timbul, kita mudah-mudahan jadi juara satu di Asian Games. Amin. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Hopdar satu aspal. Salam satu aspal. Hopdar satu aspal. Salam satu aspal. Untuk kali ini kita angkat Asian Games untuk isu bersatu melawan terorisme. Selamat. Terima kasih.
Salam satu aspal, bersatu lawan terorisme. Kopdar satu aspal, bersatu lawan terorisme. Kopdar satu aspal, bersatu lawan. Kita mudah-mudahan jadi juara satu di Asian Games, amin. Kopdar satu aspal, bersatu lawan terorisme. Sampai di tempat ziarah makam kesepuhan Bekasi, kita akan ziarah kubur sebelum memasuki bulan puasa. Ke bengkel anak-anak kreatif Black Motor di Bekasi. Rombongan menuju ke salah satu bengkel komunitas di motor yang berada di daerah Bekasi. Oke guys. Secara pribadi mendukung agar kreativitas dan inovasi anak-anak muda itu diberikan ruang agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Itu juara di mana Pak? Di Indonesian kelas Triple All 21 sama kelas Cup and Cup 21 Indonesian. Juara satu. Kalau ini sih apa pik-pik aja kan dengan yang atas ini. Oh ini cuma biayanya dua yang motor yang Tiger itu nasional champion Honda khusus Honda. Kalau yang itu yang di kemarin di Jepang tuh terlihat dari cover jurnal magazine piknya. Kita kan dari Indonesia ngirimin 8 motor. Nah, ada dua motor yang dapat award, salah satunya motor ini. Bertemu, mudah-mudahan nggak bertemu aja udah masing-masing dengan komunitasnya masing-masing mengembangkan kreativitas yang luar biasa. Bayangkan kalau mereka berdua bersekutu. Rangkaian acara sudah selesai dan baru saja beres dari bengkel. Setelah liputan dari bengkel, setelah lihat-lihat motor antik dan begitu kreatif orang Indonesia ini ya, begitu sangat unik, kreatif, dan memang di zaman now, di zaman sekarang itu membutuhkan orang-orang yang sangat kreatif. Tunggu di Bandung, bye bye. Halo, waktunya tidur. Gue baru nyampe guys di kasur ya kan, habis perjalanan ya begitu melelahkan. Jakarta Bekasi, di Bekasi ke Jakarta lagi, di Jakarta Bandung, Bandung dari Bandung jam 3 subuh, dan nyampe lagi di Jakarta jam sekarang jam berapa, jam 9:30. Luar biasa perjalanan. Oke guys, thank you udah nonton video gue, dan jangan lupa
tetap subscribe, tetap like and share, atau berikan komentar lah, apapun bebas, terserah lo komen muka gak. Oke, thank you Wahimawan, see you again. Kontaknya belum.